tiada lain adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya juga adalah bagian dari rakyat. Saya terpilih dari rakyat dan untuk rakyat. Saya mengembang amanah ini untuk kepentingan rakyat. Jadi semua untuk kepentingan rakyat. Apa yang menjadi masukan permasalahan pada hari ini, saya sudah melihat dan membaca dari masalah undang-undang pertanahan yang dipermasalahkan. Dan insya Allah apa yang menjadi aspirasi anak-anak sekalian, kalian si mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, insya Allah kami akan teruskan ke pusat.